Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kini kita belajar di Kro ke-6, halaman pertama. Ada Mardiana Sanudin, orang Makassar ada di Dubai. Dubai, Abu Dhabi. Dubai ya? Iya. Abu Dhabi. Dubai, Abu Dhabi. Abu Dhabi ya? Bapak suka lupa. Tuh, lupa terus. Karena butiknya di Dubai. Ketukar ya? Iya, tukar. Butiknya di Abu Dhabi. Kok di Dubai? Iya. Oh gitu, iya. Yang lebih, ya di Dubai kan lebih canggih ya itunya ya, teknologinya ya. Sama kan ibu kotanya di Abu Dhabi. Oh, sama satu negara itu? Iya. Oh. Satu Emirated, satu itu, cuman tempatnya beda. Iya, saya cuma lewat doang, lagi pulang umroh, berhenti dulu di Dubai kan, sebentar iya. Transit ganti. Transit. Ganti pesawat itu. Jam 1 malam ingat-ingat, aduh Masya Allah ya. Indah banget malam-malam aja dari kejauhan, apalagi kalau deket-deket sih bilang. Iya Pak. Ya Allah, ya udah ah, Mardiana silakan. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini kenapa suara-suara nenek-nenek ini getar-getar gitu? Habis ngaji. Oh. Sampai habis ngaji tadi belajar sama Mbak Wildan. Oh gitu. Iya atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bagus, jangan ada getarannya ya. Kalau ada getaran jadi kakek-kakek nenek-nenek jangan ya. Ya, nun mati atau tanwin. Ketemu wau idgham biguna, silakan. Miwahid kemudian an awalidi habba wa nabata. Kalau kamu ini lagu kenceng boleh ya. Kalau tadi kan Uti Meri itu. Orang ngomong sirot-sirot aja. Kalau tadi Meri itu lagu terlalu kenceng. Belum ada indahnya. Belum ada penekanan. Kamu udah bagus nih. Kamu kenceng boleh, pelan boleh. Tapi jangan, iya. Jangan. Sironyawa aja. Itu kakek-kakek, nenek-nenek. Ya kan? Itu punya Nur Hamidah. Nur Hamidah aja. Nur Hamidah aja mau dibuang suara neneknya. Ya. Ya, kamu udah bagus tuh. Tinggal lepas aja. Ya, sirojo. Sirojo wahaja. Sirojo wahaja. Berarti kamu suaranya juga Pak Ustaz itu. Kenapa? Gak bagus. Saya? Kresek-kresek. Kresek-kresek dengan kresek. Yuk, terusin lagi. Tadi ya. Sampai ini. Zajrata wahidah yuk. Zajrata wahidah. Rahmatau wa ilma. Tinggiin lagi kalau mau. Rahmatau wa ilma. Lebih bagus coba. Rahmatau wa ilma. Nah gitu kemudian. Aduh wa hazana. Gitu tinggi lebih enak lagi. Itu juga boleh. Cuman gak ngegigit itu ya. Jadi kurang apa ya. Kurang. Ujungnya ditinggiin. Aduh wa hazana. Coba lebih bagus yuk. Aduh wa hazana. Nah gitu. Kemudian. Sip. Wa ilahukum ilahu wahid. Kemudian. Min waraihim muhito.
Ahsanu asasau wariya. Ahsanu asasau wariya. Kana fahishatau wa maqta. Kana fahishatau wa maqta. Kemudian illa kalau il jangan ditahan, kalau nun mim guna, il jangan ditahan, illa segera ayo illa hamimau wa gossako illa hamimau wa gossako. Kemudian wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kamu latih suaranya ya, ngikutin ya. Ini kan ada rekamannya nih. Wal tekanan. Wildan itu kekurangan, kurang tekanan, penekanan huruf ya. Penekanan di mana diguna. Nah, gitu. Akhiratu khairu wa abqa. Khairu. Khairu ya. Khanya keluarin. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ayo. Wal akhirati khairu. Akhiratu. Akhirati irato. Akhiratu khairu wa abqa. Kemudian buhtanau wa ismau. Buhtanau wa ismam mubina. Buhtanau wa ismam mubina. Badan kamu dengan suara kamu lain ya. Badanmu gede, tinggi, suaranya kecil. Saya pikir kamu tuh masih kayak Rahma, imut-imut. Ternyata enggak amit-amit. Ternyata badannya besar gitu. Harusnya badannya gede juga tuh. Iya, suaranya kayak masih kecil, kayak anak yang 21 tahun, 19 tahun. Padahal kamu udah berapa? 63 ya? Eh, 61. 63. Masya Allah, udah tua banget tuh Pak. Enggak ya, 43 ya, sama Rehan sama ya. Eh berapa? 39. Oh 39, oh berarti dia bawa Rehan di atas Rahmah ya. Miwali wala nafir. Nah ada lagu Quran ini gitu ya. Miwaliyyi wala nasir. Tuh, kalau saya mah kalau bagus saya bilang bagus, ya. Kamu tinggal dilembutin ya suaranya ya. Jadi suara ini kayak Nafi'ah lagi ngaji. Tahu enggak Nafi'ah? Hah? Nafi'ah tahu. Dede Nafi'ah? Iya. Suaranya mirip-mirip Dede Nafi'ah. Dede Nafi'ah kan baru 12 tahun. Kamu udah 39. Suaranya dilatih gini ya. Dilatih. Suara perut, jangan suara mulut. Kamu masih suara mulut. Tapi lagumu udah ada, ya. Boleh? Nah, coba. Udah, lagunya udah bener tuh. Walada jadi mati, jadi henti atau jadi kosar. Tuh, suaramu jadi bagus tuh. Percaya sama saya. Ada beberapa yang saya suruh gede malah ketawa ya. Saya pernah ngajarin Pak Tona. Malah ketawa dia. Ngajarin Bu Anti. Pernah ketawa. Tapi kamu bagus nih. Gedein kayak gitu tuh. Wah, wah. Tapi jangan. Wah, wah. Jangan gitu. Jangan gede-gede. Gedenya gede dikit aja. Wah, wah. Wah, wah. Wah, wah. Lidew. Wah, wah. Wah, lada. Coba yuk. Wah, wah. Lidew. Wah, wah. Walad ya waladnya, jangan mentang digedein kamu mulutnya ketahan. Jangan, bagus lah. Nanti tanya Wildan suara kamu digedein dikit gitu ya,
tapi jangan gede-gede amat. Jadi ada wibawa seperti gini. Nanyanya anak yang nanya nih, anak kecil. Mardiana, kamu di mana? Saya di Dubai. Lagi ngapain? Kerja, gitu. Kerja, nggak gitu ya. Paham Pak. Hah? Paham maksud Bapak tuh. Ah, paham ya. Alhamdulillah. Gituin ya. Jadi biar kamu tahu nggak yang penceramah kan? Penceramah kan beda. Assalamualaikum. Iya, tapi butuh proses Pak. Iya, makanya saya kasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, proses itu tidak ada, kan? Iya. Jadi kadang-kadang banyak orang yang bilang begini, Pak Ari, saya kok nggak bisa lagu. Saya tanya, siapa yang pernah ngajarin kamu lagu? Nggak ada. Ya mana bisa? Nah sekarang diajarin gitu loh, dikit-dikit ya. Benar proses. Tapi iya, proses kamu udah deket tuh ya. Kalau Wilan kan masih bingung dia. Itu malah belum mau pulang ke Indonesia. Ya mudah-mudahan nanti kau ajarin tuh lagunya. Kamu bagus nih lagunya, ya. Iya, karena kamu anak saya kan, saya Sanudin nih, saya nih ayah kamu nih. Dan bedanya kalau ayah kamu pakai S, pakai saya H, ya. Iya. Berarti saya, kamu anak saya ya. Anak udah gede. Ayo terus. Ah. Wah, ulang ya Pak ya. Ayo silakan. Wa walidu wa ma walad. Gitu. Tapi jangan karena digedein lembet, jangan ya. Tetap kencengnya, tetap kamu udah bagus. Beatnya tetap ya. Jangan mentang digedein. Jangan. Yang tadi aja udah begitu. Cuman gede kayak gitu bagus kamu. Agak gede dikit aja maksudnya, enggak usah gede-gede amat. Karena kalau perempuan kan dari suara keindahan, ya. Ayo. Nuhi wa adi wa samud. Nuhi wa adi wa samud. Rahma juga kalah sama suara kamu nih, lembutnya. Rahma sabatu kan pengen belajar lagi. Sabatu wa saminuhum. Gue ngomong gak didengerin. Tega nih. Rahma aja suaranya, Rahma itu lagu aja dia masih. Pak Ari, aku belajarin lagu, dia bener belum bisa lagu bener, tapi tajwidnya bacanya udah oke. Lagunya dia belum ya. Kamu udah bisa nih lagunya ya, kembangin. Ajarin tuh orang-orang berlagu ya. Kenapa? Tidak termasuk umatku kata Nabi, orang yang tidak berusaha membaguskan suaranya. Gitu ya. Iya. Sabatu sab'atu wa saminuhum. Kemudian. Hudaw wa bushro lil mu'minin. Tuh adem suaranya ya. Bukan cengdem ya, ini adem. Kalau cengdem itu kacamata yang cengdem. Goceng adem ya. Ini adem suara kamu ya. Hudaw wa bushro lil mu'minin. Awas ya pesan saya. Jangan teriak-teriak ya ngajak baca Qur'annya ya. Jelek kamu kalau teriak-teriak. Kayak orang yang ibu-ibu lagi ngomelin anaknya atau suaminya. Nggak pulang-pulang. Jangan ya. Jangan ngerewek-ngerewek. Suaranya berwibawa, jaga. Jaga wibawamu ya. Ya terus. Iya. Wafari. Wafarihu. Wafarihu. Wafarihu bil hayati dunia. Ini suara kamu belum maksimal karena teksnya belum hafal benar. Nanti kalau kamu sering-sering ulang, suara kamu akan jadi indah ya. Wa farihu wa farihu bil hayati dunya. Krepek-krepek lagi Pak suaranya. Ses. Tapi kalau kamu enggak dikasih tahu, kamu enggak pernah tahu. Jadi suara itu kalau ingin berwibawa, ngomongnya jangan kenceng-kenceng gitu ya. Tapi nanti sesekali baca Quran kenceng lain cerita ya. Kamu sekarang latihan suara dalam ya. Ya. Wa farihu bil hayati dunya. Kemana sekarang? Iya, bagus bagus. Ya, silakan. Kamu sekarang. Sawabaw wa khairum marad. Wa khairum. Ayo. Tawabaw wa khairum. Iya,
bentuk tawabau wa khairum marudda. Tawabau wa khairum marudda. Gitu ya. Terus allazi jama'a malau wa addadah. Suara kamu yang kenceng boleh juga kayaknya. Alladhi jama'a malau wa addadah. Kan enggak kayak orang umur 30 tahun kan? Kayak masih 15 tahun kan? Kalau kenceng gitu kan? Ya enggak? Alladhi jama'a malau wa addadah. Iya. Ini kalau ngomong enggak pernah didengerin ya dia mah ya. Ya udah terusin ah. Ya sabu. Ya sabu annama lahu akhladah. Kurang khonya. Akhladah. Jangan akho, mulutnya dibuka akhladah. Jangan akho, mulutnya jangan diwonyongin, dibuka akhladah. Akhladah. Ya sabu annama lahu akhladah. Kemudian ta'atu wa qaulum ma'ruf. Wa qaul. Ta'atu wa qaulum ma'ruf. Ta'atu wa qaulum ma'ruf. Nah, suara kencang kamu ya seperti itu boleh. Wa jannatin wa idgham iguna. Wa jannatin wa uyun. Wa jannatin wa uyun. Ujungnya kamu kurang klik. Wa uyun gitu ya. Wa jannatin wa uyun. Otin. Idgham tiu atau masuk ke wau. Wa jannatiu. Idgham. Ya. Wa jannatiu wa uyun. Kemudian. Nadrotau wa sururo. Nadrotau wa sururo. Nadrotau wa surura. Kemudian Wa fakihatau wa abba. Kemudian la baridin wa la karim. La baridin wa la karim. Fi samumin wa hamim. Min waraihi azab. Maghfiratu wa ajrun azim. Kamu pengen cepat pintar enggak? Mau. Mau ngasih pahala sama saya? Mau. Kan teman-temanmu banyak yang mau belajar. Kamu ajarin itu. Kamu bagus suaranya. Insyaallah. Ya? Ih, kamu mau begitu. Jadi setiap kamu ajarin itu otak tuh jalan loh. Percaya sama saya. Kalau kamu belajar seperti ini sama saya, biasa-biasa saja. Otak enggak dipres. Tapi kalau kamu ngajarin orang, otak tuh jalan. Makanya saya kalau habis ngajarin orang-orang malam itu tidur tuh pekat, Mbak. Mata tuh susah dibukanya kalau enggak dibangunin si Umi. Karena lelah, capek memori. Dan itu bekerja.
Nah itu kamu ajarin tuh teman-temanmu berapa, bikin grup, ajarin dia dari mulai ikhlas satu. Ikhlas satu kan ya, kamu laguin amada amala karoma, belajar kayak gitu. Kamu biasain deh lagunya. Kamu udah oke loh bener. Orang-orang Wildan, Rahma, Rehan, Wantis, banyak orang, Patona, banyak yang ingin belajar lagu. Kamu udah bisa lagunya loh, masya Allah. Teksnya, nah, kamu lagi belajar sama Wildan sama Rahma. Karena mereka lebih bisa teksnya. Karena kamu teks lagi belajar. Nanti udah biasa, udah sering kamu ngajarin. Masya Allah, coba deh. Percaya sama saya. Kamu, kalau murid saya itu umumnya pede. Pedenya tinggi. Percaya diri. Walaupun Rahma gak bisa lagu, walaupun Rahma Wildan gak bisa lagu, ngajarnya. Coba lihat ngajar mereka. Atau Pak Marno, atau Bu Wanti, atau Eni. Semua. Ya. Karena saya ngajarin ini seperti ini. Tekniknya gitu ya. Kamu harus pede. Kamu harus punya murid. Saya belum berbangga kalau kamu pinter sendiri. Karena hidup ini tidak untuk sendiri. Jadi kalau dalam Islam, orang sholat beribadah untuk sendiri, sementara anak istrinya dibiarin gak sholat, masuk neraka nyungsep semuanya. Jadi harus ada kebersamaan. Kita bisa, yang lain juga bisa. Paling tidak, wahai suamiku, wahai istriku, wahai anakku, yuk belajar bersama. Kita sama-sama masuk surga. Kita di dunia ini bersama, saling kasih sayang. Saya ingin di surga pun sama-sama bersama. Saya tidak ingin masuk surga sendiri. Atau saya masuk surga ditarik oleh anak saya, istri saya. Karena saya tidak mendidik mereka. Saya mendidiknya berbagai macam cara. Kita bisa ngedidik sendiri, bisa bayar orang. Itu kan ngedidik juga. Maksudnya, kadang-kadang ngajarin anak istri, ngajarin itu, kadang-kadang gak bisa dengan sendiri. Pak Kiai, Pak Ustadz saya juga dulu, ngajarin anaknya dengan tidak sendiri, dikasih ke pesantren lain. Udah pinter, suruh pulang ke pesantren, suruh ngajar di pesantren, begitu. Karena entah kenapa, gitu, kalau belajar sama orang tua, beda mungkin ya. Gitu. Ngerti gak kok ngomong aku? Iya, Pak. Aku tidak bahagia kalau kamu pinter untuk sendiri. Tapi kalau kamu bilang, Pak Hari, Alhamdulillah, si Anu sudah saya ajarin. Kamu laporan sama saya, enggak apa-apa. Kalau begitu pamer, bukan pamer. Karena tugasmu, risalahnya seperti itu. Ya, karena kita tuh, ya, al-ulama warasatul anbiya. Orang yang punya ilmu itu penerus para nabi. Hebat kita nih, penerus nabi. Tapi bukan kenabiannya, tapi keilmuannya. Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah khataman nabiin. Nabi yang terakhir. Enggak ada lagi. Kalau ada yang mengaku nabi tuh gimin, ada tuh kemarin katanya. Ada Jasun, agama Jawa Sunda. Saya dengar tuh di internet ya. Kiai Haji Jainuddin MZ. Ada Jasun, agama Jasun Jawa Sunda. Nabinya tuh gimin, ada nabi tuh gimin. Lucu ya. Masya Allah. Naudzubillah, tidak ada. Nabi terakhir adalah Muhammad Rasulullah SAW. Tapi risalahnya, keilmuannya, Qur'annya kita mengajarkan. Al-ulama, orang yang berilmu itu warasatul anbiya. Penerus para nabi. Mau kan kau? Pahalanya seperti awliya anbiya sholihin. Mau tuh. Tolong ajarin mereka ya. Karena setiap langkah yang kau ajarkan pada mereka, apapun yang kau ajarkan, pahala untuk dirimu dan untuk ayah bundamu, juga untuk guru-gurumu. Bukan hanya saya aja. Kamu sampai seperti ini kan habis guru berapa? Banyak. Guru SD, guru TK, guru macam-macam lah. Guru ngaji dan guru segalanya. Persembahkan buat mereka. Mungkin mereka sudah tiada. Mereka sudah tidak bisa berkembang lagi. Mereka sudah tidak bisa beramal lagi kalau sudah meninggal. Kecuali amalnya dia. Dia pernah ngajarin siapa. Dia pernah sedekah untuk masjid, untuk apa. Itu yang ngalir. Ya, tolong ya. Iya, Pak. Tolong ajarin mereka, berapapun jumlahnya. Pak Hari, saya cuma satu. Enggak apa-apa satu juga. Karena dia satu, nanti kamu bilang lagi, saya tidak suka, saya tidak ridho, belum ikhlas kalau kamu tidak ngajarin yang lain. Dia ngajarin lagi satu, satu, satu. Kalau satu kali 1.000 kan jadi berapa coba? Iya kan? Itu kayak Rehan, ngajarin orang-orang di sini, Rahma, Wildan, Alhamdulillah. Gitu. Jadi jangan takut. Pak, saya kan belum pinter. Kalau nunggu pinter, kapan pinternya? Kan Nabi bilang, balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun kau bisanya satu ayat. Kamu lebih dari satu ayat. Ini berapa ikro? Berapa ayat Quran? Kamu sampaikan. Semoga yang lain juga begitu. Jadi sekali lagi, kalian pinter kalau untuk sendiri.
saya tidak bangga. Tapi kalau kalian sedang telepon saya, Pak Ari, alhamdulillah murid saya ada 3, ada 4, enggak apa-apa berapapun. Enggak perlu banyak. Tapi dari 3 itu nanti kamu bilang lagi, kamu harus ngajarin sama orang. Inilah yang dikatakan di akhir zaman itu, ilmu itu akan redup, akan hilang. Bukan ilmu yang hilang. Karena para ulama, orang yang memiliki ilmunya, diwafatkan oleh Allah. Muncullah orang-orang bodoh. Akhirnya orang bodoh bertanya sama orang bodoh. Akhirnya hasilnya, dola wa dola, sesat dan menyesatkan. Tolong saya ingatkan itu. Tolong ajarin sama yang lain. Ngaji, iya. Dan ngaji kita kan udah terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak. Dan kamu sudah bagus. Ya, nada-nada kamu sekarang udah bagus. Ya, jam berapa sekarang di Dubai? Jam 9.35. Masya Allah ya. Di sini jam 12:30. Berarti ya, 1 jam 12.35. Berarti beda berapa jam. Yuk, masih ada waktu kamu belajar? Iya. Terusin ya. Mau masak enggak? Ya. Udah masak belum? Belum, nanti jam 11 ini mau belum selesai kemas. Nah, belum sampai kemas. Oh, bersih. Iya. Oh, hebat. Inilah hebat ibu dan bapak belajar kita ini. Canggih. Belajarnya saya di Indonesia, duduk di komputer, dia di Dubai. Lagi bekerja di rumah orang. Kadang-kadang ada yang sentimen sama saya. Parinya, pari maustadnya TKW. Emang kenapa dengan TKW? Itu halal. Ya halal bekerja mereka daripada kalian bertekuk tangan mengharapkan hasilnya iya dan tidak tanpa usaha, tanpa ikhtiar, tanpa bekerja. Bagus ya. Karena di mata Allah yang mulia itu bukan pangkat, derajat, harta, bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling iman dan paling bertakwa pada Allah ya. Siapapun dia tidak pernah membeda-bedakan si hitam, si putih, si ganteng, si jelek, orang Indonesia, orang Arab luar Arab, sama saja yang penting iman dan takwanya. Yuk, jadi madian itu kesini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna Allah qad akhadha. Aha, jangan aho. Kamu wah, Allahnya kok lupa lagi sih? Oh, penyakitnya di Allah. Jadi ingat sama Bu Erna di itu ya, di Lombok. Allahnya jadi ngelibet. Wa anallah tuh ada W-nya. Wa anallah, wa anallah. Kamu belajar ya sama orang Jawa ya, Allahnya. Wa anallah, wa anallah, wa anallah. Allahnya masih ngelibet. Wa anallah, Allah, 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 Allah. Wa anallah. Ya. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Iya, kulnya kalau lam jangan ditahan. Yang boleh ditahan mim dan nun bertasdid dia guna. Kalau selain guna jangan ditahan gitu ya. Nih. Ulang Pak ya. Boleh. Entar sebentar saya coba saya ini dulu nanti kamu ngikutin ya. Ini. Iya. Wa anna Allah qad Pak suaranya. Oh. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'. Jangan bikul, jangan ditahan di sini. Bi kulli syai'in ilma. Yuk. Wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Lagunya udah dapat, tinggal shinnya ya, bikulli syai. Shin. Masih ingat kalau gosok gigi bagian bawah, bagian atas, bibirnya diapain? Syai'in ilma. Belum. Ya. Dibuka lebar, di syai'in. Bikulli syai. Syai. Anginnya mana? Syai. 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 Kamu metik ya? Kamu metik ya? Udah gak ada giginya. Ada kan masih ada gigi? Motor metik. Motor metik kan gak pakai gigi. Maaf. Kamu masih punya giginya? Syai. Giginya gitu. Satu hilang. Tapi masih bisa. Saya udah 3 yang hilang banyak. Iya lah itu. Di bagian depan. Kalau bagian depan gak tahu anginnya bocor ya. Bikul di syai ini. Di sampingnya bagian depan Pak. Oh, bisa jadi bocor. Geraham apa tuh enggak tahulah. Ya. Terus nanti dilatih ya shin-nya bisa kok, masih bisa. Bikul li syai, enggak usah gede-gede.
bikulli syai'in ilma. Kemudian yang bawah. Lawan laita minhum firaraw walamulitta minhum ru'ba. Idhar jangan ditahan, Neng, minnya. Kan idhar. Ayo. Lawan laita minhum firaraw walamulitta. Lawan laita minhum firaraw walamulitta minhum. Walamulitta minhum. Maka kuat maksudnya. Lawan laita minhum firaraw walamulitta minhum ru'ba. Berarti kamu, janji kamu bohong nih mau belajar buku hijau. Katanya mau belajar buku hijau. Kamu tinggal dimantepin, aku sudah punya. Ya. Ya Pak, nanti ada, habis ini. Oke. Okay. Ada teknik gampang kan? Atau sebelum kamu belajar sama saya, tolong lihat ya. Saya ngajarin Soleh, saya ngajarin Dede Nafi'ah. Yang paling gampang ngajarin Pak Lulu tajwid sama Ibu Iniren tuh. Belajar tajwid ya, cara mudah. Ya. Lawal laita minhum firaraw walamuli taminhum ru'ba. Jadi harmonisasi lagu itu kamu baru dapat kalau kamu yakin. Maksudnya yakin apa? Mana yang ditahan, mana yang dilepas, ya. Kalau kamu ragu, lagu itu tidak akan berkembang. Misalkan lawan laita minhum itu jelas karena idhar. Jadi kita enggak tahan. Beda lagi dengan firaraw, idgham biguna ditahan sedikit. Firaraw walamuli taminhum ru'ba. Jadi lagunya pas. Jadi kamu yang lagu belum pas tuh karena mana yang ditahan, mana yang enggak. Gitu ya. Iya. Entar, enggak apa-apa. Proses ya. Ya. Falanakusson. Falanakusson alaihim bi'ilmin. Nah, himnya ditahan. Kamu di situ punya ikro yang Qur'annya, yang kertasnya. Iya. Ada. Kamu pakai pensil, ditandain. Di sini. Oh, enggak ada, Pak. Enggak ada. Oh, enggak ada. Kalau enggak ada, kamu ininya di apa? Di download, di print. Bisa enggak bisa nge-print di situ? Kan iklo digital ada kan yang kayak Rahma itu? Di print. Ada. Nah, kamu print. Bisa enggak nge-print di situ? Susah di bisa, Dubai. Kalau mau minta tolong sama majikan. Bisa di flash disk, tolong Wan, apa sih manggilnya sama bos, tolong di madam tolong di copyin gitu, bisa itu. Nah itu kalau di kertasnya, enaknya di kertas itu bisa kamu coret-coret gitu ya, coret-coretnya bukan dikotorin. Misalnya walan aku son, kalau nggak ngerti ini guna alailim him, ini ditahan, kamu bilang di sini ditahan ini ikhfa sapawi. Meo ini idgom ditahan. Wama jelas ditahan. Nuannya guna ditahan. Nah, mantabi ditahan gitu. Agak cepat ya pinternya. Saya begitu dulu kertas. Sampai buku saya tuh gak pernah ada yang bersih. Jadi kalau kamu nanti main ke sini, buku-buku saya pasti kotor. Kotor pakai stabilo, diwarnain, dicoret-coret. Kenapa? Karena saya merasa orang saya bodoh. Susah saya belajar itu. Masuk ke otak tuh. Tapi kalau udah dicoret, udah di stabilo, masuk ke otak. Tapi lamangan dipakai lupa lagi. Paling tidak, oh inget halaman sekian, oh ini hijau gitu misalnya. Coba lihat buku-buku saya, gak ada yang bersih. Kalau buku saya datang ke sini, kok lihat, oh buku Pari bersih. Berarti belum dibaca tuh sama saya. Pasti kalau yang sudah dibaca, lecek bukunya. Lecek tau, kotor kok gitu, apa agak-agak apa kumel lah gitulah, gitu. Karena sering dibuka gitu. Ya, kalau bisa ininya di copy, di print lah. Ikro 6 aja yang banyak lagunya, ikro 5, ikro 6. Nah, nanti kamu tulis-tulis tuh. Nulis itu cepat ke otak, ya. Jadi kita sekali lagi, kita bukan orang jenius ya. Kalau orang jenius mah denger aja cam langsung pinter. Itu ada kan di internet ya. Orang 10 tahun hafal hadis sekian apa sih ini ya. Gitu. Beda, kita mah orang hari ini belajar besok lupa, ya. Di print ya kalau bisa ya. Sekarang mana? Ini ya. Well, ini kamu tadi enggak ditahan di sini nih.
walanaqsanna 'alaihim bi'ilm. Kalau enggak kuat. 'Alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Dan kalau latihan lagu, jangan kau habisin semua. Kecuali memang napasnya banyak. Jadi bagi dua yang panjang-panjang gini. Biar apa? Biar lagunya berkembang gitu. Karena kalau kalau lamun nahan napas, lagunya enggak berkembang. Yuk, falanakusan. Falanukos. Nakus, nukos, nukos. Nah, ini falanakus. Oh ya. Falanakus sunna alaihim bi'ilmi. Himnya kan ditahan. Ini pas apa? Awiyah dibilang tadi. Mim mati ketemu ba, ditahan. Alaihim. Kayak bilang ember, tapi bineng ember. Alaihim. Ya apa, ya apa aja. Ayo. Falanukos sunna. Nakus, nakus, nukos, nukos. Falanakussunna 'alaihim bi'ilm. Ditahan 'alaihimnya. Kan ini bahasa Pawi, kamu iya-iya aja. Ditahan, ditahan, tahu ditahan. Ada panjangnya. Aku tahu kenapa enggak dipakai. Falanakussunna 'alaihim bi'ilm. Nah, kunananya kan panjang juga. Kunnya udah bener, nanya ditahan juga. Wah, ma. Makanya saya bilang kalau napasnya gak cukup, berhenti aja di wama kunna gitu. Biar lagunya bagus. Kan tadi saya ajarin bisa berhenti di bi'ilm. Tapi kalau kuat boleh ya, kalau kuat. Tapi jangan sampai sampai pengen akhir, tapi ada panjang panjang pendeknya yang tertunda. Ayo, tenang aja, yuk. Falanakussunna 'alaihim bi'ilm. Nah gitu. 'Alaihim bi'ilm. Ditahan 'alaihimnya. Bandel ya. Ini kalau lupa, kalau yang Pak. Oh yang ngaji Rehan ini udah nangis disentak-sentak ini nih. Kamu enggak nangis kan? Enggak nyentak ya. Karena biar masuk ke otak gitu. Kalau Bu Rehan pasti pasti. Tapi sekarang enggak sih, dia juga udah kuat ya. Dede Rehan udah kuat sekarang. Alaihim. Alaihim bi ilmi wa ma kunna ghaibin. Ini bukan ain, bukan ain Hamzah. Hamzah salah. Ayo lagi. Alaihim. Alaihim bi'ilmi wa ma kunna wa ma kunna wa ma kunna. Ayo. Nanya kunna, nanya matobi'i. Alaihim bi'ilmi wa ma kunna. Tapi gunanya jangan kelamaan ya. Terus ainnya belum masuk nih gini ya. Dengerin Bu Rehan tuh. Tanya sama Bu Rehan. Belum ada orang yang dipuji suaranya bagus. Kamu bagus. Kecuali dulu Ahmad ya. Nyaman. Eni walaupun pinter, lagunya kehidung. Rahmah belum. Widan belum. Raihan belum. Kamu tuh bagus nih. Cuma tinggal teksnya ya dilatih. Ya, alaihim, alaihim bi'ilmi wa ma kunna gitu. Wa ma kunna ghaibin. Lagi. Ya Pak, ulang. Alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Tuh bagus ya. Kamu kalau dibilang bagus harus pede. Bener loh. Kamu baru satu-satunya orang yang saya bilang bagus nih suaranya. Suaranya ya, bacaannya masih ya masih belajar sama Wildan, sama Maharah, manda apa-apa ya. Kita saling sharing. Lagunya Raihan tuh dikasih lagu kayak gini. Enak deh. Nanti nada deringnya bagus ya. Ada sekarang. Ha
Haza bayanul linnasi wa hudaw wa ma'i. Pendek, pendek. Haza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Nah, untuk latihan teksnya belajar sama mereka ya. Sama Rahma, ya. Wildan, Rehan. Kamu tinggal teksnya dibagusin. Gitu. Nah, karena memang untuk berkembang lagu teksnya harus benar, maksudnya tulisannya harus harus bagus ya. Kamu masih ada ragu di tulisan. Hada bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izah. Wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Yang bawah, walakad. Berhentinya di buruja ya. Usahain. Buruja. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan. Mau dihentikan Pak ya? Sini. Iya, tapi kalau kuat enggak apa-apa, kalau kuat mah. Ya, silakan. Coba. Terserah kalau kuat enggak apa-apa. Walaqad ja'alna. Walaqad jangan walaqad. 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 Jangan walaqad. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lil. Oh ya, salah kan? Makanya suruh berhenti. Suruh berhenti itu ngambil napas, ancang-ancang napas sama ancang-ancang huruf. Nih dengerin ya nih. Walaqad walaqad ja'alna fis sama'i buruja. Fis sama'i buruja wa zayyannaha lin nazirin. Gitu, napasnya cukup, suaranya bagus, hurufnya terjaga dari salah. Yuk. Walaqad ja'alna fis sama'i buruja. Fis sama. Fis sama'i buruja wa zayyannaha linnazirin. Tuh bagus ya. Yang bawahnya? Inna wa'dallahi. Ngebelit. Inna wa'dallahi. Wa'dallahi. Kamu Allahnya latih ya. Allah. Allah. Ya sama Allah. Rehan, sama Rahma, sama Wida. Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Gitu. Jangan gitu ya. Memang orang Jepang. Ya, orang Jepang juga enggak gitu. Ya, tuh astagfirullah kan bisa astagfirullah. Jangan astagfirullah. Astagfirullah ya. Wa'adallah. Inna wa'adallah ya. Inna wa'adallahi haqqu wa la yastahiffanak. Bukan. Nih ya. Nih, berarti di situ boleh cara berarti gini. Inna wa'adallahi haqqu wa la yastahiffanak. Wala yastakhiffannak. Nah, yang kayak gitu, latihnya disentak ya, latihannya. Sudah hentakannya benar, kamu lembutin kan latihannya. Wala yastakhiffannak. Kamu kalau udah benar hentakan disentaknya, kamu lembutin. Wala yastakhiffannak. Tapi jangan deket Rehan ya kalau nyentak-nyentak ya. Nanti nangis ya. Ayo. Inna wa Allahi haqqu wa la yastahiffan naks. Bagus. Naks syams ya. Wala. Wala yastahiffan naks. Takhi. Khonya kurang keluar. Wala yastahi ya. Wala yastahiffan naks.
Terus satu. Wa yastakhiffannaka allazina la yuqinun. Bagus. Inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhiffannak wa la yastakhiffannaka alladhina la yuqinun. Mariana. Ya. Mariana. Wildan ya, tuh Wildan tuh ingin bagus suaranya. Nah. Ah, Wildan boleh belajar sama Mariana dari lagu. Mardiana boleh belajar sama Wilan teksnya. Jadi saling melengkapi. Wilan tuh susah lagunya. Lagunya gini aja sederhana. Kamu ajarin dia ya. Tapi ngajarin tuh harus ikhlas. Kalau gak ikhlas gak pinter-pinter. Lama pinternya. Kalaupun pinter gak berkah ilmunya. Harus ikhlas kamu ngajarinnya ya. Jangan wani piro ya. Jangan ya. Itu kecuali tiba-tiba kamu suaranya udah bagus. Orang-orang teman-temanmu diajarin. Tiba-tiba ada yang ngisiin pulsa. Siapa nih? Apa-apaan sih ngisi pulsa? Enggak, aku seneng diajarin sama kamu. Ah, itu gak apa-apa, itu rezeki ya. Itu kadang-kadang kayak gitu. Saya aja kadang-kadang ada yang ngisi pulsa, tahu-tahu pulsa saya ada 1 juta kemarin. Gak tahu siapa yang ngisiin. Coba. Allahu Akbar ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih untuk hamba-hamba Allah. Yang ya gitu sih. Ada yang nyumbangnya kasih 10 ribu, 50 ribu. Kan kalau dikumpulan jadi banyak. Tiba-tiba pas saya cek pulsa, 1.500.000. Wah, banyak amat, saya bilang gitu. Allahu Akbar. Itulah ya. Kalau kita menolong Allah, Allah akan menolong kita. Maksudnya menolong Allah apa? Ya. Kalau kita menghutangkan kepada Allah, menghutangkan itu apa? Kita menolong anak yatim, fakir miskin, janda, apapun yang kita tolong, orang-orang yang kesusahan. Itu berarti menolong Allah. Kalau menolong Allah, pahalanya akan Allah lipat gandakan. Dan bukan hanya pahala. Bahkan akan diampuni segala dosanya. Coba, saya seperti itu. Ya, ada dalilnya kan itu seperti itu. Tolong ya mereka. Kamu udah bagus ya, nih. Kamu tinggal pede aja. Kamu gimana menurut kamu? Kalau belajar sama Rahma kan melancarkan bacaan ya. Nah, ya. Belajar sama saya dapat sesuatu yang baru. Dan sama Rahma juga dapat sesuatu yang baru. Tapi masing-masing punya kelebihan, punya trik dan punya kekurangan ya. Itu kamu ambil. Kamu belajar dari semua orang di sini ya. Saling melengkapi, Pak. Ah, benar. Pinter kamu. Usiamu berapa? Sudah 13 ya sekarang. Sudah gede. Ayo jangan banyak-banyak. Dua lagi saya mau nganter si Jija ya. Walaum. Iya, Pak. Saya juga mau kerja nih, udah jam 10. Ah, iya betul-betul ya. Selesaikan ya, dulu. Selesaikan dulu. Ini bagi dua ya, Neng, kalau pengen pinter, sampai bukan pengen pinter. Kalau lagunya pengen berkembang, belajar dibagi dua sampai berhentinya di Mutoharoh. Nanti kamu ulang dari Azwaju Mutoharoh tuh ya, coba. Iya. Ini banyak idgomnya. Banyak mad dari idgom, yuk. Walahum fi idhan. Walahumnya idhan. Jangan karena lagu kamu walahum, jangan. Ini idhar, idhar Syafawi. Walahum ya. Fiha, yuk. Walahum fiha azwajum mutahharah. Itu. Zainya rapuhin ya. Aznya, azwajum. Zainya, azwajum sekarang. Sekarang azwajum. Kurang napu. Zaitun, Zainuddin, Zai, Azwa 007, Az. Ya. Azwajum. Azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Oh, lagumu bagus. Tinggal hutang Zai sama Jim dibenerin sama H-nya ya. Ini nih ya. Nih. Nanti belajar sama Rahma ya hak dadanya. Walahum, walahum, walahum fiha azwajum mutahharah. Azwajum, keras yang keduanya. Yang pertama rapuh. Azwajum mutahharatu wahum fiha khalidun. Tuh saya suara sampai serak-serak gini. Saya sayang sama kamu karena kamu bagus suaranya ya. Bisa dikembangkan, ngajarin yang lain. Ya gak apa-apa. Sekarang yang bawah. Ittabi'u man la yas'alukum ajrawahu muhtadun. Ini diterusin boleh. Karena madnya kurang. Gak banyak madnya. Idgom doang yang ditahan. Yuk. Ittabi'u
Ittabi'u man mal. Man, itu yang kamu enggak ngerti tuh, idgham gidgham kayak gitu. Nanti minimal ya minggu depan kalau saya enggak ini minimal kalau kalau enggak buku hijau, ada trik cara gampang belajar tajwid, itu dipelajari dulu. Yang segera kan ini. Ini kan gampang nih. Kamu kalau kayak gini nih, yang kayak gini setiap huruf mati bertemu huruf bertasid, huruf matinya jangan dibaca. Mala gitu. Ajrau tuh. Setiap tanwin ketemu huruf bertasid, tanwinnya baca satu. Ajra masukin ke sini. Ajrau. Setiap huruf mati ketemu huruf bertasid, huruf matinya jangan dibaca. Wahum gitu. Ada triknya, trik gampang ya. Yuk, enggak apa-apa sekarang. Ittabi'u man la yas'alukum ajru. Ajrau. Ajrau wa hum tadun. Ulang tak ya? Sebentar saya dulu ya. Nanti kamu kembangin ya. Itu yang penting udah benar dulu. Tinggal lagunya ngembangin. Ittabi'u man la. Itu tekanan-tekanan-tekanannya ya. Cuman kalau udah lagu tekanannya lah halus. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Tadun kan akhir. Yuk. Ittabi'u man la yas'alukum. Ayo biasa. Hamzah jangan ain. Yas'alukum jangan yas. A biasa ari ari a biasa. Ya, Pak. Ittabi'u man la yas'alukum ajran. 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 Ajrau, ajrau. Pengaruh daerah. Ajrau, ajrau. Ajrau. Ajrau, ajrau. Dengan ajrau. Ittabi'u malla. Ainnya lah. Ittabi'u. Ainnya. Ain. Ittabi'u. Ittabi'u malla yas'alukum ajrau wahum muhtadun. Bagus ya. Jadi Wildan jangan kemana-mana. Belajar lagu mah. Sama ini aja nih. Sama Dede Mardiana. Pinter nih lagunya. Teksnya lagi belajar. Saling berbagi. Ya. Teksnya ya. Kamu belajar sama Wildan. Wildan udah bagus bacaan Qurannya ya. Itu. Sama Bu Rehan sama Bu Rahma ya. Terima kasih Mardiana. Saya tidak bisa membekali apa-apa. Selain wasiat saya. Bukan wasiat terakhir insya Allah ya. Bukan yang terakhir. Wasiat saya. Nasihat saya sama kau. Tolong teman-temanmu ajarin. Ya. Ya Pak. Bila perlu rekaman ini kasih sama mereka. Itu iya. Ini maaf teman-teman, saya sebetulnya kita merendah aja, merendah ya. Saya ilmu saya belum mampu, belum banyak, tapi saya punya tugas misi dari Pak Ari. Pak Ari bilang, kamu harus mengajar walaupun sebisanya satu ayat. Ini kan lebih ayat, lebih beberapa ayat ya. Kamu ajarin mereka. Dari iya. Ikhlas 1, ikhlas 2, ikhlas 3. Allahu Akbar. Kebayanglah kalau kamu punya murid berapapun, pahalanya ingat untuk dirimu. Dan untuk Sanudin dan Hasanudin. Sanudin ayahmu, Hasanudin guru. Hasanudin ayah. Iya. Untuk dua Sanudin-Sanudin ini kamu dapat. Insya Allah saya gak usah. Ya, saya juga ngajar juga. Makanya saya sering kali begitu. Saya dari dulu, 30 tahun yang lalu saya ngajar selalu begitu. Kamu pinter untuk sendiri buat apa? Setan aja lebih pinter daripada manusia. Setan tuh pinter. Ya. Cuman kenapa setan tuh gak masuk surga? Karena sombong kepintarannya itu. Nah makanya manusia gak boleh sombong. Karena yang berhak sombong hanya Allah. Yang memiliki segalanya. Terima kasih Mardiana. Mohon maaf kalau ada ungkapan sama-sama yang kurang berkenan. Sama-sama dengan ilmunya. Saya kasih, bentak-bentak bukan apa-apa. Karena memang ini belajar beat ya. Belajar lagu tuh harus begitu. Jadi kamu ternyata disuruh sentak itu pas. Kayak tadi saya ngajarin Uhti Mary. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Wildan, Rehan, Rahma, Wanti, Eni, semuanya lah. Fatona yang sudah membantu. Pak Marno juga yang sudah membantu pengajaran di Zoom kita ini. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.